Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di channel Abah Roges. Kali ini Abah berada di posisi pengeboran. Nampak di bawah yang sudah dicor, bahkan di sebelah sana itu yang sudah dibongkar lagi. Dan sekarang ini ada beberapa alat berat, ada ekskavator dan ini apa namanya, dan itu yang box itu. Ini mau mengetes estimasi kekuatan coran ya. Mengetes estimasi kekuatan coran. Nah itu yang bulat di situ, yang bulat tajam. Nah ini yang bulat besi ini untuk mengetes estimasi kekuatan coran itu, dan nanti ini sama box ini di apa namanya, ditinggangkan lah apa, ditimpa ya itu sama box ini. Nah ini box, box ini. Sama box. Nah ini box ini. Sama box ini nanti ditimpa ya. Dicoba sama box ini yang kekuatannya ini hampir berapa ton? 15 ton katanya. Dengan beban 15 ton dicoba bagaimana kekuatan dari apa, dari coran ini ya, yang sudah dicor-cor ini, yang sudah dicor-cor itu ya, kekuatannya bagaimana. Namun sekarang belum saatnya, kayaknya istirahat dulu atau lagi menunggu persiapan lah intinya ya. Persiapan nanti kita lihat bagaimana cara ini, udah beberapa persiapan. Nah, itu yang mau dicoba, yang dites, semuanya ditesin, dites beberapa kekuatan estimasinya apakah masih kuat atau tidak ya. Oke guys, nah kita lihat. Nah sekarang udah mulai persiapan nih, mau ditimpa ya sama beban. Nah ini pemasangan ini dulu, penutup biar tidak rusak itunya apa, corannya. Nah ini ditutup dulu sama besi, baru nanti ditimpa. Kita lihat aja, perhatikan ya, gimana cara ininya sampai getarannya terasa, mulai diangkat itunya, beban yang beban 15 ton ya, 15 ton ya. Nah ini, nah ini dimasukkan biar tidak goyang ke apa, penutup tadi ya yang ada tiangnya, dimasukkan. Dimasukkan ke asnya ya. Ya dicoba-coba biar tidak robah. Nah, dites ya, tes-tesnya. Kita tunggu ya detik-detik apa namanya, pengetesan estimasinya
setinggi 2 meter ini dengan beban 15 ton. Kita perhatikan aja, kita lihat ya. Ini dilaksanakan 2 kali pengetesan.